Oke, selamat siang. Jadi kali ini kita coba melihat-lihat stok Isuzu. Kebetulan ini ada unit NMR 71 6,1 yang sudah jadi los bak ya. Ini untuk lodging ya, Pak. Ini untuk lodging angkut kayu. Kita beralih. Jadi ini beberapa stok Isuzu kita untuk Isuzu Capella Medan yang beberapa konsumen yang penasaran gimana sih bentuk dalam stok Isuzu. Nah, untuk kali ini kita coba masuk ke dalam bengkel Isuzu sendiri. Ini tempat penyucian mobil kita. Jadi untuk Isuzu itu sebelum keluar unit itu kita udah mengecek beberapa komponen-komponen yang seharusnya kita cek supaya konsumen tersebut tidak kecewa untuk pembelian Isuzu. Nah, untuk unit yang di depan kita ini ada unit NMR 71 6,1 yang sudah jadi dam. Nah, untuk damnya sendiri ini requestan ya, mungkin agak besar kali Pak ya. Ini request dari konsumen kita. Ini untuk spek damnya sendiri itu panjang 42, tinggi 1,6. Ya, untuk beberapa konsumen kita coba menuruti karena sebenarnya itu tidak boleh Pak ya. Karena kita sudah ada peraturan dari odolnya sendiri, dari pemerintah. Nah, ini ada beberapa stok untuk box. Ini kebetulan unit NLR. NLR 55. Nah, yang berbentuk sasis ini rata-rata kita menyetok untuk 6,1. Beberapa stok kita. Untuk unit Isuzu sendiri sebenarnya udah unit yang ready ini udah dipanjar semua. Jadi kita tinggal menunggu waktu untuk keluar unitnya. Nah, yang di depan kita ini untuk pintu belakangnya itu dua fungsi, bisa buka dari bawah ke atas dan kalau kita bilangnya kupu-kupu. Nah, ini beberapa stok kita yang untuk box juga. Biasanya untuk jadi box kita memerlukan panjar supaya kita tahu keseriusan konsumen sampai mana. Saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum.